Jika video ini tembus 20.000 like dalam waktu 2 hari, saya akan give skin mobil Lamborghini untuk 5 orang yang beruntung. Syaratnya kalian tinggal like video ini dan subscribe channel saya dan follow Instagram saya beserta share serta komen Instagram kalian di video ini. Selamat menonton. Halo, sebaik lagi dengan saya di Mr. Togosep Channel. Nah, jadi pada kesempatan kali ini gue bakal nge-share ke kalian info-info ada apa aja gitu setelah maintain hari ini tanggal 12 Agustus 2020 ada apa aja gitu ya. Nah, jadi kali ini gue bakal jelasin. Nah, jadi kalian jangan bingung gitu. Bang, 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 bang. Bang, 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 bang. Kenapa bang, akun saya bang, gini bang, gak bisa dibuka bang. Di banned kah bang? Saya gak nge-cheat bang. Bodoh lah ya. Nah, jadi ini cuman nge-cheat, ini cuman maintain doang ya, jadi jangan khawatir ya. Di sini ada beritanya. Hai survivor, maintain akan dilakukan pada tanggal 12 Agustus pukul 11 waktu Indonesia Barat hingga selesai. Proses maintain ini dilakukan untuk persiapan event anniversary Free Fire yang ketiga. Jadi ini bakal banyak event nanti sih kayaknya. Nah, jadi ini kan mulai jam 11 waktu Indonesia Barat seperti biasa bakal berakhir kayaknya atau maghriban ya guys ya, seperti biasa bakal maghrib. Kemarin aja jam 6-an ya beres ya, semoga aja nggak terlalu lama ya. Oke, nah jadi kita langsung aja apa aja yang ada nanti di updatean terbaru ya. Oke, check this out. Nah, jadi untuk yang pertama ini adalah Clash Squad 2.0 ya. Setelah sekian lama saya menanti Clash Squad 2.0 akhirnya rilis juga ya. Nah, di sini di berita ada, kan di sini di beranda sekarang itu kan ada event. Eventnya itu adalah main di Clash Squad Bermuda 2.0. Kan wah, seneng juga gue liatnya. Nah, kan saya lihat waktunya. Ternyata di sini waktu mulai Clash Squad Bermudanya itu tanggal 13 Agustus ya. Wah, ternyata besoknya setelah maintain berarti besoknya, sabar aja nah. Jadi untuk Clash Squad 2.0 itu ya kemungkinan seperti ini sih, gue udah nggak sabar dari kemarin dan ternyata nggak rilis tepat waktu gitu, diundur ya. Mamang Garena, Mamang Garena. Ini untuk Clash Squad ini sih gue apa ya, excited banget gitu, pengen nyobain, sumpah pengen nyoba eksperimen sebenarnya. Wah, ini always do it on my own, so I gotta get through it. And the only thing I know is to love what I'm doing. Never give up, never slow, till I finally prove it. Never listen to the no's, I just wanna keep moving. Keep my head up when I act, head up, that's a fact. Never looking back, I'ma keep myself on track. Keep my head up, staying strong, always moving on. Feel I don't belong, tell my thoughts to move along. Push myself to be the best, die with no regrets. Live with every breath, see my message start to spread. And I had so many dreams, when you hit your teens. Life ain't really what it seems, try to find out what it means. Always do it all. Bermuda 2.0. Nah, karena tadi Clash Squad 2.0 hadir, kemungkinan besar map Bermuda 2.0 juga bakal hadir nanti di tanggal 13 Agustus 2020 ya. Nah, jadi ini yang gue tunggu-tunggu gitu, gue pengen buat eksperimen udah lama nih ya. Oke. Nah, jadi yang bakal dihapus itu adalah Graveyard Bullseye. Nah, ini bakal dihapus dan bakal diganti sama map yang terbaru gitu ya. Nah, jadi nama mapnya itu adalah Academy. Nah, jadi untuk map Academy ini nanti bakal ada di Clash Squad. Clash Squad. Iya, emang bener sih. Yang selanjutnya ini adalah Sentosa. Nah, jadi Pulau Sentosa ini bakal diganti dengan map baru. Dan Sentosa ini bakal dihapus, dibuang atau kemana ya. Nah, jadi bakal diganti dengan Yagami Garden. Nah, Yagami Garden ini... Yagami Garden. Yagami adalah... kebun ya. Garden, kebun woy. Nah, jadi ini kayaknya kebun-kebun sakura yang tadi ya. Nah, untuk selanjutnya adalah Rimnam Village. Nah, jadi Rimnam Village ini bakal dihapus dan diganti oleh map baru, yaitu Fisherman Creek. Nah, jadi Fisherman Creek ini adalah map apa ya, kota nelayan gitu, kota para nelayan sih, keren sih ini ya. Oke, untuk selanjutnya adalah Bendungan. Nah, jadi Bendungan di antara Plantation dan Riverside. Riverside, anjas. Nah, ini bakal diganti. Bendungan ini bakal diganti sama map baru ya. Nah, jadi map baru itu adalah Hydro Power.
Hydro power, anjay. Jadi bakal keren banget sih. Nah, jadi yang asalnya segini bakal jadi begini, mampet budak. Woi, anjay. Nah, untuk selanjutnya adalah penambahan peserta. Nah, jadi untuk penambahan peserta ini ya gue masih belum ngerti ya, karena ini gue tahu dari IG-nya resmi Garena. Nah, jadi ini adalah, kalian bisa baca sendiri, kondisi Bermuda saat ini. Pertama kali dalam sejarah pertarungan yang dinamakan Free Fire diadakan di Pulau Bermuda. Tak lama kemudian jumlah pesertanya pun semakin banyak dan seluruh pulau pun menjelma menjadi medan perang yang besar. Nah, jadi ini gue ngutip ini nih, kalimatnya nih, pesertanya pun semakin banyak. Nah, gue juga, apakah nanti bakal 100 orang gitu ya yang turun di Bermuda? 50 aja udah ngos-ngosan, apalagi 100 orang, kayak game sebelah nanti ya. Wah, jadi gue ini kurang paham apakah benar nanti bakal ditambahin jumlah pemainnya. Oke. Jadi untuk selanjutnya adalah mode baru. Nah, jadi untuk mode baru ini juga gue kurang paham juga ya. Ini mode barunya adalah mode konvoy ya. Nah, jadi mode konvoy ini gue kurang ngerti juga. Nah, jadi bagi kalian yang ngerti dengan mode baru ini, kalian bisa komentar di video ini. Nah, jadi ini gue juga udah coba di Advance Hyper yang dulu sih. Nah, jadi bagi kalian yang ngerti, ya gitu lah ya, gue kurang ngerti, maaf ya. Oke. Nah, jadi untuk update selanjutnya ini adalah 26 karakter trial gratis. Nah, jadi kalian ini bakal dapat 26 karakter secara gratis, tapi nggak permanen ya, ingat. Nah, jadi gue dapat info ini dari website. Nah, jadi server maintain ini bakal ada event berbagi ya, event berbagi. Nah, jadi kalian bisa baca di sini. Nah, server maintain kali ini akan mendatangkan event-event baru seputar Free Fire ya, ulang tahun yang ketiga. Selama bulan Agustus ini akan ada banyak event untuk memeriahkan ulang tahun Free Fire. Nah, salah satunya yaitu trial card 26 karakter gratis. Nah, jadi untuk karakter gratis ini bakal dibagi-bagi, enggak langsung pas update dapat 26, enggak ya, dibagi-bagi jadi 5 karakter gitu ya. Nah, jadi untuk yang pertama tanggal 13 Agustus sampai 18 Agustus kalian bakal dapat karakter Hayato, Wolfrah, Miguel, Laura, Rafael, Antonio, A124 dan karakter Sunny ya. Nah, untuk tanggal 25 Agustus dan tanggal 31 Agustus, nah, kalian bakal dapat karakter Moko, Capella, Alvaro, Paloma, Notora, Steffi, Maxim, Ford dan Olivia ya. Jadi ini adalah karakter bertipe scout. Nah, jadi untuk tanggal 19 Agustus sampai 24 Agustus, nah, jadi kalian ini bakal dapat Joseph, Kelly, Kla, Jota, Wukong, Caroline, Nikita, Misa, Andreo ya. Wah, ini kok ngacak ya. Ini editornya siapa sih? Ya, pokoknya ada jelas tanggalnya ya. Anjay. Nah, jadi mungkin segitu aja yang gue tahu. Karena ini update-nya mendadak ya. Jadi gue juga nih cari bahannya itu mendadak. Ya, jadi kayaknya yang paling gue tunggu-tunggu ini adalah map Bermuda 2.0. Ya, gue pengen melakukan sesuatu sama map itu, pengen bereksperimen. Nanti kalian nanti tunggu aja kalau udah rilis, kalau bisa gue bakal eksperimen sesuatu yang biasa lah ya. Oke. Nah, jadi mungkin segitu saja video dari saya. Semoga video ini bisa bermanfaat bagi kalian semua dan semoga aja yang saya sebutkan di sini bisa ada nanti ya. Jadi ini belum tentu ada tapi sepertinya bakal ada gitu, karena dapat dari info-info yang terpercaya. Wow.